Kuatkan ukhuwah Islamiyah dan sambut bulan suci Ramadan. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Colomadu Kabupaten Karanganyar adakan kajian tarkib Ramadan di Masjid Al-Furqan Baturan, Karanganyar, Jawa Tengah. Sekitar 200 orang dari berbagai AUM PCM Colomadu Karanganyar hadir dalam kajian tarkib Ramadan. Acara yang diselenggarakan dalam rangka memperkuat silaturahmi antar AUM dan menyambut Ramadan 1421 Hijriah ini mengambil tema menggerakkan dan memajukan serta menggembirakan guru dan karyawan AUM. Acara yang digelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ini digelar di Masjid Al-Furqan Baturan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Alhamdulillah, Herobila Alamin, kegiatan kajian menyambut tarkib Ramadan AUM Muhammadiyah dan Aisyah Colomadu dengan mengambil tema menggerakkan dan memaju gembirakan guru karyawan AUM Muhammadiyah dan Aisyah Colomadu berjalan dengan lancar dengan diikuti sekitar 200 jamaah yang merupakan guru dan karyawan 1 SMP, 6 SD dan MI, dan 11 TK Aisyah beserta KB yang bertujuan menguatkan ukhuwah, kemudian memotivasi guru dan karyawan dalam rangka menjalankan amanahnya sebagai tenaga pendidik di sekolah Muhammadiyah dan Aisyah. Semoga membawa keberkahan untuk semuanya. Al-barokah wal-barokah, bergerak dengan bergerak membawa kebarokahan, dan pingin urip kudu urup. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pimpinan Cabang Colomadu Karanganyar dan sebagai pembicara utama Harun Joko Prayitno, Dekan Fakultas Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sri Widada memberitakan dari Karanganyar, Jawa Tengah.